Segala upaya disiapkan pihak kepolisian dalam menghadapi aksi unjuk rasa 4 November mendatang. Kali ini Polda Jawa Barat dipercaya untuk menurunkan ratusan personil bersorban guna memastikan aksi berjalan kondusif. Sebanyak secara spesifik yang punya kemampuan itu salah satunya Brimob Polda Jabar. Kita juga siapkan itu untuk mengantisipasi terkait dengan apabila nanti masa yang saat demo itu eskalasi naik, sudah mulai lempar-lemparan atau mungkin sudah mulai meringsek, dorong-dorongan, tentunya nanti kita akan imbangi dengan zikir, dengan asmaul, membacakan asmaul husna dengan harapan ya masa bisa reda, ya bisa tadi yang emosinya mungkin memuncak nanti kita bisa turunkan dengan bacaan-bacaan itu, karena kita juga hanya mengingatkan saja bahwasanya polisi juga seiman juga dengan pendemo. Ratusan Brimob bersorban ini merupakan personil pilihan. Mereka berasal dari Polda Jawa Barat yang ditugaskan ke Jakarta dan dipercaya dan memang fasih dalam membaca Asmaul Husna. Kontributor Berita 1, Prasetyo Nugroho, Jakarta.